Inspirasi Kolbu. Kalau kita punya kesulitan, kita punya kesusahan, kita punya permasalahan, hendaknya kita memperbanyak sedekah. Pernah ada satu kisah, seorang perempuan berusia 37 tahun, dia mengadukan permasalahannya kepada seorang ustaz. Ustaz, Masya Allah, saya kok sulit mencari jodoh. Ustaz ini kemudian menjawab, jodoh jangan dicari, tapi dibeli. Perempuan ini bertanya, beli dengan apa Ustaz? Beli dengan sedekah. Karena kata Allah, sedekah bisa membuat hal yang sulit menjadi mudah. Termasuk sulit mencari jodoh, menjadi mudah mendapatkan jodoh. Perempuan ini kemudian berjalan ke masjid di komplek di mana dia tinggal. Dia bertanya kepada takmir masjid, Pak Takmir, masjid ini butuh apa yang saya bisa bersedekah di sini? Takmir masjid menjawab, kebetulan kami sedang melelang lantai 1 meternya 150 ribu. Baik Pak, saya bawa uang 600 ribu. Berarti ini jadi sedekah saya 4 meter di masjid ini. Ya, terima kasih Neng. Begitu jawab si Takmir. Perempuan ini bersedekah 4 meter di jalan Allah. Berharap pada Allah agar Allah memecahkan kesulitan mencari jodoh. Dan beberapa hari kemudian Allah menjawab sedekah 4 meternya tersebut dengan menghadirkan 4 orang yang datang melamar dia. Subhanallah, Allah betul-betul akan membuat yang sulit menjadi mudah dengan jalan bersedekah. Demi melihat kesulitan kita, tidakkah kita juga tergerak untuk mengeluarkan sedekah agar Allah segera menghadirkan pertolongannya di tengah kesulitan kita.